Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review lah ataupun nak share apa yang ada depan aku ni, kan? Bagi aku rasa mungkin lah ada kelewatan sikit, sebab kalau nak kira orang yang yang review ataupun yang dah unboxing iPad ni, mungkin orang kata dah banyak lah. Kan, aku antara yang keterbelakang sikit, kan, dengan situasi sekarang ni. Aku rasa just nak sharing je lah berkaitan dengan iPad Pro, kan, M1 chipset pada tahun 2021. Keluaran dia pada tahun ni lah, 2021. Tak silap aku pada bulan 4. Okay, baik, kita tengok apa yang ada dan sikit review daripada aku lah. Okay, kita tengok. Okay, biasa memang agak ketat dia punya kotak ni. Dua stiker. Manual. Macam-macam tak ada yang dekat sini. Dia lah. Tips-tips tau, ni tips-tips dia penggunaan tau, penggunaan secara ringkas dan bergambar, basic apa nama ni bahasa Melayu punya, bahasa Melayu punya basic punya lah untuk penggunaan secara bergambar, untuk memudahkan lagi lah untuk first user. Dan aku memilih cellular plus wifi, so aku dapat ini lah injector. Charger brick dan cable. Tu saja, kan? Okay, kita aku susun, kita tengok sikit, kan? Okay. Baik, ni je yang ada. Aku dah keluarkan daripada kotak tu. Okey, ni je yang kita dapat. Nah, iPad, kepala charger, kabel, speaker, Apple, SIM, injector, dan ni lah. Apa nama manual-manual untuk kemudahan kita lah. Okay, baik. Ni ni lah panggil apa, iPad. Dan kalau nak kata teruja tu adalah sikit lah, kan? Okay, ni iPad. Macam biasa, okay, baik. Aku akan buat review. Okay, lepas ni boleh ikut kita layan.